Bella, kalau kemarin kita sudah di dalam, lah sudah nyuboy meeting roomnya juga. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol pemirsa di sudut luar dari York Cafe. Cak mana? Caknya kita duduk situ be kali. Oh duduk situ, boleh kita duduk situ. Nah, ini sudut luar dari York Cafe Palembang pemirsa. Jadi kalau sore-sore di sini anginlah segar, sepoi-sepoi lemak. Yo. Nah, dan juga ini pemandangannya nih Ce. Iya, jangan sampai jam 12 siang belah pala di sini. Panas. Masih panas. Jadi tentunya oh lupa kita nyapa. Apa kabar pemirsa Pal TV di mana berado? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan juga semangat. Tentunya hari ini balik lagi dengan aku Mang Cek Fikri dan aku Bice Bella di Ngapo Mak itu. Jadi pecak biasa pemirsa selama kurang lebih beberapa menit, 30 menit, 45 menit ke depan kita bakal nganjuk ke informasi tentunya yang mungkin pemirsa belum tahu ataupun yang sudah tahu untuk jauh lebih tahu lagi. Nah, jadi kalau kita angin sepoi-sepoi di luar ini, inilah satu hal yang harus kita syukuri Bella. Apa tuh? Bahwa ya di dunia ini ada oksigen. Ya, nah, dan juga ini masih kondisinya juga masih asri juga. Cek. Asri, iya. Buka opakri ya. Opakri dan jauh, ya. Cek. Asri ya. Iya, asri. Iyo. Jadi tentunya walaupun di sini lalu lintas motor mobil ya, tapi tidak terlalu berisik karena ini di lantai 2 ini pemirsa. Tentunya kita ada sudut dewe ketika di pucuk ini pacak jingok lalu lalang masyarakat Kota Palembang yang lewat dan juga beraktivitas tentunya. Tapi balik ke oksigen tadi Bella, kita sekarang aktif pacak bernapas dan lain-lain tentunya. Terbayang enggak Bella kira-kira cak mano kalau oksigen di bumi ini hilang? Oh, kalau hilang, cuma kita hidup nih, Cek. Mayar berarti oksigen ya, kalau kita tabung ya. Jadi segala dibayar kalau. Atau tidak 5 menit bae nah misal kalau oksigen hilang. Cak mana lah kira-kira? Tidak sanggup, Cek. Tidak sanggup ya. Tekapar kalau gitu. Tekapar kalau kita. Tekapar kalau. Tapi mungkin pemirsa banyak yang bingung kira-kira apa yang terjadi kalau oksigen yang ada di dunia ini hilang sebanyak ataupun selama 5 menit bae. Nah, kira-kira pecak mana pemirsa? Kita jingok beritanya di Ngapo Mak itu. Lima detik emang waktu yang singkat buat siap-siap gaya, tapi apa jadinya kalau 5 detik itu dipakai buat tahan napas karena tiba-tiba oksigen di udara hilang sesaat? Mungkin semua orang akan ngeremehin dan bilang gampang. Tapi kalau kejadiannya semua atom oksigen di muka bumi itu lenyap dan bukan nahan napas yang perlu kita pusingin, apa yang akan terjadi sama dunia kita? Percaya nggak percaya, tanpa oksigen, langit siang hari itu bakal jadi gelap banget. Ya, itu tuh bisa gitu karena simpelnya bayangin oksigen itu ternyata kayak bola disco yang ikut berfungsi nyebarin cahaya matahari. Tanpanya, langit nggak akan biru lagi. Terus, kalau semua atom oksigen hilang, lapisan pelindung satu ini juga bakalan pamit. Dan kalau nggak ada perisai ini, sinar matahari yang masuk juga nggak bakal tersaring. Alhasil, kejadian ini bisa bikin kulit kita kebakar, mata kita rusak, dan nimbulin ancaman kanker yang sangat bahaya. Dan tekanan di udara juga bakal turun jauh. Hasilnya akan mirip kayak kuping yang gak nyaman pas naik pesawat, tapi jauh-jauh lebih parah karena bisa sampai mecahin gendang telinga. Dan tentunya gak berhenti di situ karena tanpa oksigen, mesin pembakaran gak akan bisa nyala. Tentunya hampir semua kendaraan bakal mogok seketika dan rentan bikin kecelakaan. Contohnya mereka yang ada di pesawat mungkin berpotensi nggak selamat. Dan karena oksigen juga yang jadi unsur berperan ngikat molekul kimia beton, segala macam bangunan bakal runtuh. Rumah, jembatan, sampai gedung-gedung megah, percaya nggak percaya, semuanya akan runtuh. Lalu, tanpa oksigen, semua air bakal nguap jadi gas. Dari air genangan depan rumah, danau, sungai, sampai besarnya samudra yang mengisi 70% permukaan bumi, semuanya itu akan menghilang. Dan mungkin kalian udah nebak, tubuh manusia yang kebanyakan isinya air juga akan memudar. Dan puncaknya, semua kengerian itu akan ditutup oleh lapisan bumi yang hampir setengahnya tersusun atas oksigen, akan remuk ke dalam, menelan semua yang hidup di atasnya.
Dan ketika 5 detik kemudian mereka kembali, semuanya udah terlambat. Efeknya udah kayak kiamat. Kalau gitu, kebayang gak sih apa jadinya kalau udara bumi itu tanpa ada oksigen selama bertahun-tahun? Fakta mengejutkannya, sebenarnya itu pernah kejadian. Ya, ketika di awal bumi kebentuk, atmosfer planet kesayangan kita ini oksigennya hampir gak ada. Alias gak sebanyak sekarang. Baru ketika bumi berumur sekitar 2 miliar tahun, berkat makhluk mungil satu ini, akhirnya oksigen jadi melimpah sampai sekarang. Tapi ada kabar buruknya. Penelitian juga nunjukin kalau oksigen di udara akan hilang di masa depan. Tepatnya, sekitar 1 miliar tahun dari sekarang, pas matahari itu udah semakin menua, membesar, dan akhirnya manggang kita-kita. Untungnya kita yang manusia biasa nggak bakal ngerasain itu semua. Jadi itu dia dampak lenyapnya si unsur penyangga kehidupan selama 5 detik aja. Semoga oksigen nggak akan menghilang di masa hidup kita. Cukup si dia aja yang pergi tanpa ngasih kejelasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah pemirsa, jadi selain makanan, minuman, dan juga beberapa fasilitas PCN pemirsa sudah jingok di episode-episode sebelumnya yang unik juga di York Cafe ini pemirsa, setiap sudut ini ada tempat ngecas. Nah, ini hari kan Bella, HP, laptop, ya tak lepas hari, tiba-tiba ada tempat ngecas tak? Ya. Bawa charger tak? Bayangkan coba mendak ke tempat ngecas, nak ngecas di mana coba? Ngecas di pulau listrik tak sih, Cek? Nah, mana di pulau listrik? Lah, kan di... dia kan ada listriknya. Iya, cuman nak nyoloknya di mana? Mati pulau listrik kita saat dicucu. Nah, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, listrik itu listriknya dari mana? Mayar token kalau dia per bulan. Iya. Jadi mungkin Mace Bice juga nak tahu kira-kira listrik ini listriknya dari mana? Kita lihat di ngapo, Mak, itu. Ada pertanyaan besar yang udah menghantui umat manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun. Gimana sebenarnya ikan yang mirip ular ini berkembang biak? Dari mana belut berasal? Filsuf Yunani jenius ini ngira mereka muncul dari lumpur dan hujan. Ilmuwan terkenal ini pernah ngebedah ratusan belut cuma buat nyari alat kelaminnya. Tapi sampai detik ini, gak ada seorang pun di muka bumi yang pernah ngeliat mereka kawin dan lahiran. Jadi, ada apa dengan belut? Oke, pertama-tama sebelum salah paham, kita bukan lagi ngebahas belut sawah yang suka ditangkepin pas 17-an, melainkan belut ini, atau di kita lebih sering disebut sebagai ikan sidat. Jadi bedanya, yang satu banyak di sawah, dan paling enak kalau digoreng kering. Dan yang satunya itu datang dari laut ke perairan tawar, dan juga suka kita temuin di restoran Jepang bernama Unagi. Keduanya ini punya panggilan yang sama di bahasa Inggris. Jadi sementara di video ini kita juga akan sebut mereka sebagai belut. Oke, tapi gimana terus perkembangan misteri ini? Ternyata, pernah ada perjalanan besar ke tengah lautan. Seorang ilmuwan asal Denmark ngarungin Samudra Atlantik dan pesisir empat benua selama belasan tahun untuk nyari larva alias bayi belut. Dan seakan cocok sama tema misteri, belut-belut terkecil yang bisa dia temuin ada di dekat segitiga Bermuda. Tepatnya di laut ini. Ya, ternyata semua belut Eropa dan Amerika menetas di sini. Dan ternyata belut-belut lain pun punya tempat lahir terpusat di tengah laut. Kalau gitu, gimana caranya mereka bahkan bisa nyampe ke dekat kita? Jadi, ternyata bayi belut tadi berenang selama hampir setahun menuju sungai-sungai di Eropa dan Amerika sejauh ribuan kilometer. Ini ibarat berenang dari Jakarta sampai Jepang. Mereka juga beneran tua di jalan dan berkembang dari bayi jadi anak belut, lalu belut remaja. Dan udah sampai di sungai air tawar, mereka banyak makan, tambah gede, dan jadi belut dewasa. Umurnya bisa sampai puluhan tahun. Ajaibnya, baru habis inilah mereka punya alat kelamin. Tapi fase terakhir kehidupan mereka masih diselimuti teka-teki. Di ujung hidupnya, belut yang udah tua akan kembali ke lautan.
berkembang biak secara tersembunyi, lalu mati. Ya, dibalik semua kemajuan teknologi informasi, di saat kita udah bolak-balik ke bulan, kita masih belum tahu gimana belut lahiran. Sampai sekarang, saat belut Eropa udah semakin terancam punah, masih banyak pertanyaan yang belum ada jawabannya. Kenapa kita hampir selalu gagal ngelacak kepulangan mereka? Kenapa kita nggak pernah nemu tubuh ataupun bangkai belut tua di laut tadi? Dan gimana sebenarnya mereka bikin anak? Dan kenapa bayi belut bisa tahu untuk datengin sungai tempat orang tuanya dulu padahal mereka nggak pernah ketemu? Ya, pada akhirnya, laut masih jadi perpustakaan yang terkunci. Dan sayangnya, kita belum cukup ilmu untuk bisa masuk dan memahamin seluruh pengetahuan di dalamnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Cek, tadi kita lo mesen minum belum? Belum, ya Bella lah. Ah, emang saya nyuruh Bella sih? Cela, kan Cela nang. Oh iya. Masalah harga diri, payo benar itu. Pemirsa, sembari kita bakal mesen minum, mesen apa dia yang nak bakal dikunyah, apa dia yang nak ditegok juga pemirsa. Kita bakal balik, jadi pemirsa jangan beringgut kemana-mana. Tetap dengan kami di Ngapo Mak Itu. Halo kak, ada yang bisa dibantu? Nah, apa gitu? Apa ya lemaknya? Makan berat sudah. Pengen ngopi baik kak, kira-kira. Oke. Kita ada. Yang hangat kak, yang hangat. Oke, siap. Kita ada namanya hot cream brulee. Hot cream? Cream brulee, bukan cream brulee. Itu makanan asalnya Inggris. Jadi kita bikin di versi minuman kopinya. Jadi atasnya ada brown sugarnya, kita toast ntar. Berarti tidak ada ini kak, tidak pahit? Nggak pahit, manis rasanya. Beda dengan kopi yang lain? Untuk coffee lain dia sudah ada flavornya dan toppingnya ada brown sugarnya. Oke. Itu aja sih. Itu ya. Sudah. Itu okay, dua kak ya. Siap. Oke. Okay. Kita lah pesan dua iko minuman. Hot cream brulee. Hot cream brulee lah. Mm-hmm. Jadi Bella ya, sebelum kita ngobrol ya, kita harus ngisi perut dulu. Iya. Biar kaget kalau sudah minum kopi itu, kayak berubah jadi superhero. Superhero. Ya, aman dulu kan nyok Popeye makan bayam dia pacak berubah langsung. Mungkin kita habis makan ini kok pacak jadi. Langsung jadi superhero. Tapi kalau berubah jadi superhero pengen jadi apa? Kalau Bella pengennya jadi Iron Man. Kok jadi lahan sih? Pengen bayam. Pengen gue sih, soalnya kan ilmunya itu loh CN yang dipengen dia tuh sebenarnya. Belajar di mana di ilmu itu? Iya, dah tahu. Itu kan superhero, cek itu belajar lah. Tapi kira-kira pemirsa, pacak apa tidak kita berubah jadi Iron Man? Nah, pemirsa mungkin kepo, langsung kita jenguk sama-sama tayangannya di Ngapo Mak Itu. Nggak punya kekuatan super, tapi pengen bisa terbang, kebal peluru, dan bisa nembakin laser. Rahasianya cuma satu. Ya, kayak superhero yang satu ini. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin baju tempurnya Iron Man kita bisa bikin jadi kenyataan? Oke, mari kita mulai dari ngomongin budget. Kalau kita lihat alat-alat keren yang ada di bajunya si Om Stark, total uang yang harus dihabisin buat bikin satu kostum itu diperkirakan bisa sampai segini banyaknya. Ya, seharga bikin rental mobil Tesla. Tapi walaupun mahalnya gila-gilaan, nyatanya kalau dibandingin sama total kekayaan orang ini, harusnya bikin satu kostum Iron Man bisa segampang kayak kita jajan odading di pinggir jalan, alias cukup banget. Oke, terus kalau gitu, kenapa belum ada orang yang bikin baju Iron Man sampai sekarang? Mungkinkah ide ini benar-benar kita wujudin? Singkatnya, mungkin. Ya, karena saat ini udah banyak teknologinya Iron Man yang ada di dunia nyata. Contohnya, teknologi ini yang bisa bikin kita terbang kayak sang bilioner. Malah, baju bertenaga jet ini udah dipakai sama tentara Inggris. Terus ada juga tulang buatan yang bisa bantu mengangkat barang-barang berat. Tapi walaupun keren, sayangnya semua kecanggihan ini masih belum setara kayak di film.
Misalnya AI yang belum sepinter si pembantu Om Iron Man. Atau benda yang jadi sumber energinya si manusia besi ini, yang sampai sekarang masih susah payah dikembangin. Semoga penemuan ini jadi kenyataan, biar baju anti begal ini segera ada di pasaran. Oke, walaupun masih butuh jalannya panjang buat jadi Iron Man, nyatanya kita nggak harus nunggu ada bilioner dan playboy buat bikin baju-baju keren. Karena sekarang udah ada para desainer lokal yang udah bisa bikin brand-brand Indonesia masuk ke panggung dunia. Ya, tiap satu pekan di acara ini, jalanan di kota New York bakal berubah jadi ajang buat para model beradu gaya. Dan kesempatan ini dipakai sama tempat beli barang andalan kita buat pamerin produk-produk Indonesia di Amerika sana. Semoga makanan andalan kita ini juga segera go internasional. Jadi itu dia gambaran tentang betapa mahal dan susahnya bikin baju Iron Man beneran. Tapi semakin berkembangnya teknologi di masa depan, semoga aja baju Iron Man bisa segera kita dapetin di mall dan e-commerce kesayangan kalian. Dan seperti biasa, terima kasih. Datang juga, weh. Oh, cak ini hot cream bule. Coba dulu ini. Coba dulu. Tadi kata kakaknya nyobanya harus cak ini. Iya. Iya kan? Iya. Baru kita. Aku cak makan kembang batu. Iya, ini apa sih ini? Coba dulu cak. Gula aren. Jadi yang hobi kopi manis-manis. Hangat, oh ini enak nih yang lo. Terakhir aku makan gula aren nih dalam kue putu. Kue putu. Iya. Oh, terakhir aku nyingok yang minum ini gaya-gaya seri itu film Resident Evil. Saya mau hot cream bule ya. Yang banyak zombie ya. Itu cek. Iya. Banyak zombie. Kira-kira kan kira-kira kita tiba-tiba diserang sama zombie. Ah, cek ngeri loh cek di film Train to Busan itu. Bener, Train to Busan. Apalagi The Land of Dead. Oh, banyak kan film-film zombie. Nah, kira-kira kalau kita diserang oleh zombie itu biasa pacak selamat apa tidak? Nah, kita bakal jengok cuplikan yang siko ini di ngapo? Mak itu. Dunia udah hancur. Monster kanibal yang dulunya kayak kita udah nguasain kota. Mereka berkeliaran buat nyari mangsa, daging manusia. Tapi oke, tunggu dulu. Yang kayak gini emang biasanya cuma ada di film atau game aja. Tapi apa jadinya kalau teror zombie jadi kenyataan? Mungkinkah kita bisa selamat? Tentunya kemungkinan selamatnya tipis kalau nggak ada yang siap. Tapi ternyata ada dokumen khusus yang disiapin sama Amerika bernama Conplan 8888. Yang singkatnya, dokumen ini tuh isinya adalah skenario yang diperluin kalau kiamat zombie beneran kejadian. Mulai dari proses mantau penyakitnya, pengevakuasian warga, sampai perang sesungguhnya sama sang mayat hidup ini. Ya, persis banget kayak di film-film. Tapi tunggu dulu, walaupun keren, nyatanya dokumen ini bukan rencana beneran, alias sebenarnya cuma buat latihan. Jadi intinya, kita tetap harus siap-siap juga, apapun yang terjadi. Dan kalau emang beneran bakal bisa kejadian, seberapa besar kemungkinan orang-orang kayak kita bisa selamat? Oke, mari hitung-hitungan. Karena untuk bertahan hidup, sebenarnya kita bisa ngikutin panduan yang udah disiapin Kemenkesnya Amerika buat ngadepin para mayat hidup ini. Contohnya mulai dari makanan, minuman, kotak P3K, sampai radio dan barang-barang lain yang gak kalah penting. Bahkan dari situ kita juga disaranin buat ngerencanain rute kabur kalau mereka udah maksain masuk rumah. Karena contohnya ada satu penelitian yang bilang kalau infeksi zombie diperkirakan bakal menuhin kota besar ini cuma satu hari aja. Makanya bayangin Jakarta atau kota lain yang juga padat, serangan zombinya bakal cepet banget nyebar. Tapi sekali lagi tunggu dulu, dari tadi kita ngebahas ini, emangnya seberapa mungkin zombie beneran bisa ada? Sense membuktikan ada, tapi nggak kayak di film, melainkan adanya adalah zombie serangga.
Beneran kayak zombie, jamur yang biasa ada di pedalaman hutan ini bisa nginfeksi masuk dan ngontrol badan serangga. Lalu maksa si serangga ini bergerak di luar kendali dan dibunuh biar si jamur bisa berkembang biak. Itulah yang terjadi di game ini saat infeksinya bisa nyerang ke manusia juga. Mirip kayak penyakit-penyakit yang juga berasal dari spesies lain. Untungnya sampai sekarang, jamur ini nggak terbukti bisa nginfeksi kita-kita. Jadi aman kan? Zombie manusia itu cuma bohongan aja kan? Oke, kunci pintu kalian sekarang karena ternyata bisa beneran ada. Tapi bukan mati hidup dan justru gara-gara infeksi virus yang bikin penderitanya bisa jadi linglung, hiperaktif, dan gampang marah. Ya, sekilas mirip kayak zombie. Dan secara teori kalau virus ini bermutasi atau direkayasa di lab, virusnya bisa jadi lebih kuat dan lebih cepat nyebar. Dan kalau sampai itu terjadi, mungkin aja di masa depan kita beneran ngalamin pandemi virus zombie. Saat ini kita udah berpengalaman ngadepin pandemi. Asalkan udah ngerti, serangan zombie nggak harus jadi kiamat yang nyapu abis umat manusia. Dengan tahu ilmunya, penelitiannya, dan cara ngelawannya, harapan untuk kita bisa bertahan akan tetap ada. Dan seperti biasa, terima kasih. Kalau Bella diaduk apa tidak? Diaduk dong, bukannya bubur lah ju. Bubur dah diaduk. Tapi enak nian loh. Manis, tidak pahit kopinya. Kenyo. Aduh, benar. Benar ya? Coba nih kok. Tidak sah, tidak sah jangan. Merajuk kopi. Pemirsa, kami masih nak ngopi dulu dan kakek masih ada informasi yang bakal kami bagi ke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Ngapo Ma itu. Masih di Ngapo Mak itu. Nah, kita ini masih sekarang di Yorce. Benar. Tepatnya di samping Polda. Ini kita lagi di lantai satunya. Ya, jadi kalau tadi kita sudah dari lantai 2 di outdoor ya. Ini juga ada salah siko sisi di mana pemirsa yang memang tidak ada smoking dan pengen punya suasana yang santai. Jadi dari lantai 1 sampai ke lantai 2 pemirsa ya. Kalau lantai 1 ini khusus untuk no smoking ya. No smoking, ada tempat mesen, order, dan di belakangnya ini ada butik kayaknya ya. Ada butik Indonesia. Tadi Bella nak masuk sini tapi tidak cak ngangsur ya. Dan juga ini butik hijab ceh. Benar, butik hijab. Jadi pemirsa, ada salah siko tempat ternyata ya, itu yo ketika jadi oncak nih Bella kan. Kadang ketika kita nak ngawi ke tugas tuh butuh tempat yang dingin, tenang, wifi kenceng. Benar. Yok kafe nih ya. Emang paling cocok, apalagi banyak colokan tadi, Ce. Bener, iya. Dan juga katanya pacak ngeprint di sini. Pacak ngeprint. Pacak ngeprint. Iya, tapi kalau nggak ngeprint, 5, 10, 15 lembar. Jangan nak ngeprint proposal di sini. Nggak ngeprint skripsi. Oh, iya, jangan. Boleh, boleh. Oh, boleh? Nggak malu. Iya. Jadi jangan. Jadi tentunya banyak pemirsa fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Termasuk juga kita episode kemarin sudah nge-review salah siko meeting room yang ada. Bahwa pemirsa pacak make fasilitas meeting room itu dengan Rp300.000 sudah pacak make selama 3 jam. Murahnya loh itu Bella. Murah dan juga tempatnya tadi nyaman, tempat dingin. Pasnya juga paparan di sana ataupun juga enggak ngadu-ngadu ke event. Iya. Kalau kita jenguk juga di sini, Cek, banyak foto-foto di zaman-zaman dulu nih, Cek, ya. Zaman Belanda aja. Zaman Belanda, ya. Tapi ini kalau foto pemirsa sama dengan nama York itu berasal dari New York. Jadi kemarin juga kita sudah ngobrol sama Chef Ewin ya, bahwa walaupun namanya York, walaupun dia juga khas Western, tapi juga banyaknya menu-menu andalan, menu-menu oncak yang juga tentunya tetap ada, pecak nasi goreng, kwetiau, bihun. Tetap ada di sini Bella. Dan yang pasti kopinya nih Cek. Kopi Cek mana rasanya? Tadi lemaknya sih. Enggak pahit yang pasti karena kan Bella enggak begitu suka kopi yang pahit. Benar. Pokoknya mending dibayar dulu lemak kan lo. Oh, lemak pasti itu. Kating, katanya enggak lemak tuh enggak kating kalau dibayarin. Iya. Jadi tadi pemirsa kita juga sudah
ngobrol dan membahas tentang zombie ya. Kalau kita mikirin kayak film-film thriller macam pembunuhan zombie dan lain-lain. Jadi kadang terbesit di benak kita nih, Bel. Kira-kira pecah mana lah polisi itu nyelidiki kasus-kasus pembunuhan yang ada. Iya. Benar. Benar. Pastinya juga CE mulainya nyingo-nyingo sebelum kejadiannya, diinget-inget untuk menyelidiki kasus itu kan. Terkadang ya uang yang bunuh kemana ke luar negeri. Iya, benar. Jauh. Tapi pacak ketemu, oh, itu keren loh. Keren banget itu. Jadi pengen jadi polisi? Oh iya, jadi polisi. Tidak sih, Cek. Jadi bini polisi? Oh iya. Ada kemungkinan. Iya, mungkin ya. Tahu nian gitu ya. Jadi mungkin buat pemirsa juga yang kira-kira bingung ataupun penasaran kira-kira pecak mana lah polisi ini ngungkap kasus-kasus pembunuhan yang ada, yang tentunya pasti punya perjalanan yang panjang yang harus kita tahu pemirsa, dan bakal kita jingok di liputannya berikut ini di Ngapo Mak itu. Ruangan berantakan, badan tergeletak, garis kuning di sekeliling. Mungkin kita sering lihat TKP kematian gini di TV-TV. Tapi yang sering jadi misteri adalah gimana caranya kita bisa tahu urutan kematiannya dan siapa pelakunya. Caranya adalah dengan make ilmu forensik, yaitu nerapin sains buat nyari dan nyatuin semua bukti dan informasi. Kalau kata bapak ini yang dijulukin Sherlock Holmes dunia nyata, yang namanya penjahat itu pasti ninggalin jejak. Dengan berbekal ilmu fisika, kimia, kedokteran, semua itu bisa ngebentuk benang merah yang bisa kita tarik ke pelakunya. Lewat ilmu forensiklah kita bisa nangkep pembunuh berantai satu ini. Dengan forensik juga, kita bisa tahu yang sebenarnya terjadi atas kematian misterius ia di udara. Oke, biar makin kebayang, ayo kita berandai-andai. Siapin perlengkapan, karena kita akan nyelidikin kasus pembunuhan. Langkah pertama, siapin kamera dan catatan. Ya, gak perlu bodasi kupu-kupu dan pengubah suara atau jam yang bisa nembakin obat tidur. Karena kita mulai dengan perhatiin sekeliling kita, tempat, waktu, dan cuaca. Kita jangan sampai ngubah posisi barang-barang. Barulah cek kondisi mayatnya. Hal penting pertama buat dicari tahu, yaitu waktu kematian. Salah satu caranya adalah dengan ngecek suhu tubuh. Semakin lama ditinggal, mayat itu semakin dingin dan balik menghangat lagi waktu tubuhnya itu mulai membusuk. Dari kekakuan otot dan warna kulit, kita juga bisa tahu waktu dan posisi saat dia mati. Dan kita juga bisa punya bala bantuan gak terduga, yaitu serangga. Ya, mayat itu ibarat kue buat para lalat ijo. Makin gede larva lalat yang bisa kita temuin, tandanya itu tewasnya udah lama. Kerennya, larva ini juga bisa ngasih petunjuk tentang penyebab kematian. Oke, semua itu adalah petunjuk di TKP. Tapi masih banyak rahasia tersimpan dalam badan korban. Makanya kalau diperluin, ada yang namanya otopsi. Simpelnya banget, otopsi itu adalah proses ngebedah mayat buat lebih ngecekin lagi kondisi tubuhnya. Ya, nggak beda jauh sama mesin mobil yang dibongkar buat ngecek kerusakannya. Tubuh mayat mulai dari ngecek kulit, tulang-tulang, dan organ-organ dalamnya, semuanya itu diperiksa. Dan kalau udah selesai, semuanya itu bakal dibalikin lagi ke tempat semula. Nah, yang mungkin kita suka ketipu dari film-film, otopsi itu sebenarnya unik. Prosesnya bisa jadi cuma ngabisin berjam-jam, tapi hasil semua tes dan analisisnya itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Iya, nyelesain kasus di dunia nyata itu tuh susah banget dan lama banget. Dari pengecekan sidik jari sampai CCTV, teknologi kita itu nggak seindah di film-film. Ditambah bisa aja terjadi kesalahan. Contohnya pernah ada kejadian unik ini. Polisi nemuin jejak DNA perempuan misterius di suatu kasus pembunuhan. Terus perlahan, DNA ini juga ditemuin di puluhan kasus pembunuhan lainnya. Karena ini orang-orang panik, takutnya ada pembunuh berantai. Tapi ternyata setelah 16 tahun ketemu bahwa alat periksa DNA yang dipakai para polisinya terkontaminasi. Ya,
Jadi ternyata DNA-nya itu berasal dari seorang staff yang bagian marketing alat-alat medis itu. Luar biasa. Oke, ilmu forensik itu emang susah. Belum lagi kalau ada barang bukti yang sengaja dihilangin sama pelaku. Tapi dari sini, kita makin ngerti bahwa science bisa jadi senjata untuk membantu mengawal keadilan dan kebenaran. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itulah tadi pemirsa. Mungkin pemirsa juga nak nyari tempat yang nyaman untuk ngawi ke tugas, Ce. Dan juga ini yang pastinya juga tidak jauh. Karena ini di tengah-tengah kota, tepatnya di samping Polda, yaitu nama kafenya York. Kafe yang tentunya kemarin pemirsa sudah kita review gak lo? Mulai dari lantai duonya, makanan minumannya, makanan berat, makanan ringan, kita sudah ngobrol juga sama chefnya. Kita sudah review juga pemirsa meeting room yang ada di lantai 3 dengan harga terjangkau mulai dari 300 ribuan. Dan juga banyaknya fasilitas pencet nge-print secara gratis, wifi kenceng dan juga colokan ataupun chargeran di mana-mana, yang tentunya pacak membuat pemirsa jauh lebih nyaman kalau nongkrong di York Cafe. Untuk reservasi pemirsa, pacak sekali lagi langsung DM di Instagramnya @york.id. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah nyaksikan kami. Dan kalau pemirsa aja ngapo mak itu, karena mak inilah kami. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.